undang para pihak hadir semua. Kalau sekarang memang belum bisa, Pak. Nah, saya ada lagi. Itu kan ada dengan ketidakhadiran, berarti kan jelas-jelas untuk mempermainkan persidangan ini melanggar terhadap hukum acara. Kita jangan ikut dalam berita ya. Dan ketiadaan termohon pun sudah dicatat dalam berita. Dan untuk itu saya sebagai hakim tunggal akan memerintahkan panitra melalui panitra agar memanggil termohon hadir pada sidang berikutnya tanggal 12. Ya, ini kan jelas kan, kalau sebelumnya saya sampaikan tadi kan, ini kan perkara kan berpacu dengan waktu. Undang-undang mengatakan kalau perkara pokok sudah diselesaikan, maka perapradilan kan diboleh gitu kan. Kami masih percaya, karena waktu untuk memutus perkara itu 2 hari kan. Kalau dia hadir hari ini, masih ada kesempatan apakah dalam waktu 3 hari hadir bisa memutus perkara atau tidak. Tapi kan yang kita lihat tadi apa? Contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik yang ditontonkan oleh sebuah komisi negara yang tidak menghargai hukum. Ya, dan pelanggaran terhadap kita mendatang pengacara pidana. Perkara kita 7 hari harus putus. Ya kan? Jadi hakim sepertinya tadi itu mengikut gendang mereka. Jadi kita berjoget di atas gendang mereka, sidangnya ditunda 1 minggu. Saya belum tentu katakan sungguh, ya kan, tergantung persidangan ini, tapi kan di tipikor nanti. Apakah persidangan itu bisa berjalan atau tidak. Ya kita tunggu aja.